Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Parni. Jadi di video hari ini teman-teman, aku mau share video konten fashion kekinian. Jadi banyak banget yang komen di YouTube aku, tolong dong rekomendasiin video-video konten fashion yang lagi kekinian dan bisa dipromosiin untuk Shopee Affiliate. Nah, aku bakalan kasih tahu toko apa aja nih yang menyediakan video-video untuk konten promosi Shopee Affiliate. Buat teman-teman yang pengen tahu, langsung aja simak video berikut ini. Oke, langsung aja masuk ke Shopee. Dan kalian harus tahu ya, jadi aku tuh nge-share toko-toko ini tuh berdasarkan pengalaman aku. Jadi aku juga udah pernah beli produknya dan memang oke-oke banget. Dan dilihat dari review dan juga penilaian orang-orang, ini toko oke banget. Jadi aku bakalan kasih tahu ke kalian semua. Toko yang pertama yang lagi kekinian dan hits banget produk-produknya adalah Asoka Fashion. Buat teman-teman TikTok yang lagi hits, pasti kalian udah gak asing banget dengan kemeja linen oversize yang ini. Karena ini lagi booming sekali teman-teman. Kalian pasti tahu deh, kalau misalkan lihat live-live di TikTok, pasti di kemeja ini yang dijual. Karena memang lagi hits dan lagi up. Dan lagian kalau kemeja bentuknya kayak gini, ini tuh lebih kepake lama ya gak sih? Walaupun ada pembaharuan model-model baru lagi, pasti kemeja tetap stay kepake teman-teman. Jadi banyak banget yang membutuhkan kemeja-kemeja seperti ini. Nah, kalau misalkan kalian download, bisa download di web Shopee-nya langsung. Kalau download di sini itu nggak bisa di aplikasi. Aku pernah spill caranya seperti apa, bisa cek langsung aja di YouTube aku. Nah, ini produknya si Asoka Fashion. Kalian kalau mau download fashion di sini, good banget ya untuk videonya. Karena dia tuh jelas banget, lihat aja deh resolusinya juga oke. Jadi kalau misalkan kalian mau re-upload di Facebook atau misalkan di WA dan lain-lain, dengan menyematkan link kalian itu masih jelas aja. Karena aku pernah upload juga. Nah, untuk penilaian kalian bisa lihat penilaiannya udah 4,9, udah oke banget dong, dan pembeliannya juga udah 10.000 yang terjual ya. Next, kalian bisa cek untuk tokonya, itu udah star seller, udah aman. Syaratnya kalian bisa dapat komisi star seller, Shopee Mall dan star plus. Ini Asoka Fashion udah star plus ya. Nah, ini untuk baju yang pertama yang lagi hits dan kekinian. Terus yang kedua, kalian pasti tahu dong celana loose pants yang lagi hits. Ini tuh celana model kayak culot, tapi apa namanya, kayak bisa formal, bisa casual, bisa. Jadi oke banget ya kan. Nih, untuk videonya ini juga lumayan oke banget. Kalian bisa langsung aja download kalau emang tertarik dengan produk ini gitu loh. Ini tuh kayak bisa dipakai ke kantor, bisa dipakai main. Jadi kan orang juga pasti ngebutuhin ya kan. Jadi kalian bisa langsung aja promosiin kalau menurut kalian produk ini oke. Kalian bisa lihat dong penilaiannya udah bagus ya, 4,8, dan yang terjual udah 10.000 produk. Ini tuh apa ya, si Asoka Fashion ini produknya gak pernah gagal guys. Aku udah pernah beli, kemejanya tuh memang oke banget dari segi apa ya, segi bahan, segi jahitan, itu rapi-rapi banget. Kalian bisa cek aja sendiri atau bisa beli langsung ya kalau mau membuktikan. Tapi kalian bisa cek juga nih beberapa produk dari dia. Dia tuh sebenarnya cuma mempromosikan celana kemeja, tapi yang beli ribuan. Karena memang produk dia gak kaleng-kaleng, bagus teman-teman. Udah mah oversize, kemudian rapih juga jahitannya, bahannya juga nyaman untuk dipakai. Kalian bisa cek sendiri. Oke ya, ini untuk toko yang pertama. Kalian bisa cek aja langsung dan kalian bisa mempertimbangkan bener gak sih yang aku bilang gitu loh, bahwa produknya tuh bagus, videonya resolusinya juga oke. Next, untuk untuk toko yang kedua yang aku rekomendasiin adalah GF Shop. Bentar, ini tidak muncul. Nah, toko yang kedua adalah GF Shop. GF Shop juga sama, produknya itu masih kemeja, culot, kemudian dia tuh lebih bervariasi ya kalau misalkan si GF Shop. Nih, GF Shop itu kan munculnya seperti ini ya, jadi dia banyak yang foto juga, tapi jangan salah, yang video juga dia punya gitu loh. Cara menyaring dari sini, kalian nih ada titik tiga. Kalau di sini tidak bisa. Kalian tuh harus back dulu ke halaman utama. Tapi aku pernah spill ya ke kalian semua di konten YouTube aku, bahwa kalau misalkan kalian menyaring produk, pengen yang muncul itu video doang, itu bisa ya.
Tapi aku bakalan langsung aja nih infoin bahwa di sini banyak juga nih video-video yang oke banget dari GF Shop dan kalian bisa promosiin karena ini juga resolusinya lumayan bagus punya GF Shop. Untuk penilaiannya ini 5 loh, bagus banget, cuman yang terjualannya baru dikit. Tapi kalian bisa pilih produk yang terjualannya banyak banget nih. Pilih produk yang terlaris, lihat yang terlaris 1000 banyak banget ya kan. Lumayan tahu kalau misalkan kalian butuh videonya mungkin bisa juga download gitu. Nah, ini kulot. Tapi kalau misalkan menurut kalian tidak oke untuk video ataupun misalkan untuk barangnya, kalian boleh skip aja gitu loh. Sorry ini videonya agak loading dan tidak muncul mungkin karena sinyal. Tapi ya aku infoin bahwa GF Shop itu nggak kalah bagus. Videonya juga oke-oke. Penilaiannya juga oke-oke. Ini udah terjual sekitar 985 produk. Jadi kan lumayan ya. Nah, ini untuk toko yang kedua, kalian bisa cross check untuk produk-produknya dari GF Shop. Kemudian toko yang ketiga adalah Oklo. Aku sih nggak tahu bacanya apakah Oclo atau Oklo, cuman aku ngerekomendasiin dari apa namanya toko ini juga banyak banget produk-produk yang oke banget gitu loh, yang apa namanya, yang terlaris juga banyak. Jadi toko ini tuh produknya lebih bervariasi teman-teman. Dan dulu pas zaman aku memang produk dari Oklo itu memang hits banget ya untuk celana dan bajunya. Cuman kalau sekarang juga banyak juga sih yang lebih bervariasi. Kalau misalkan dia nggak punya video, kalian bisa lihat bajunya, kemudian lihat di penilaiannya, dan kemudian bisa diedit. Kalau misalkan memang kalian tertarik dengan produk Oklo ini, kalian bisa editing sendiri dari mulai foto produk, kemudian reel picture-nya. Biasanya kayak reel picture-nya bisa disimpan, kemudian nanti dibikin video untuk diedit, seperti itu. Oke, itu untuk toko yang ketiga, dan toko yang keempat masih ada lagi. Silva Factory. Nih, untuk toko yang selanjutnya tidak ditemukan. Bentar, kita kayaknya salah penulisannya. Nah, toko yang selanjutnya adalah Sivali Factory. Kalian bisa lihat untuk produk dari toko Sivali Factory ini. Nah, pasti kalian nanya, ini kok mirip ya Asok sama toko Asoka Fashion? Oke, bener banget. Sivali Factory itu produknya mirip-mirip dari Asoka Fashion. Cuman, kalian bisa lihat videonya yang berbeda gitu. Karena kan beda toko. Jadi, kalian bisa mempromosikan produk dengan beda toko. Nah, ini tuh baju-bajunya punya dia. Ini juga video-videonya punya dia. Oke banget ya kan? Kalian bisa mengcombine antara Asoka dan punya Sivali gitu. Ini juga sama, dia juga sama jual loose pen, cuman videonya lebih berbeda dengan yang tadi punya si Asoka Fashion. Ya, jadi kalau menurut aku, walaupun produknya sama, tapi pasti video yang mereka buat itu berbeda. Jadi itu bisa kalian jadiin kayak pertimbangan gitu loh, oh gue mau pakai video yang mana nih untuk di-share di apa namanya, di Shopee Affiliate. Tapi pastiin ya, kalau misalkan kalian ngambil videonya si Value Factory, kalian juga harus linknya punya si Value Factory juga. Jangan sampai kalian pakai video si Value Factory tapi promosiinnya link Ashoka Fashion. Jangan begitulah, karena kan kita juga ambil videonya dari si Value Factory. Jadi usahakan linknya juga dari sini gitu. Ini baju nih, color combo lilac plus mint. Nah, seperti ini ya untuk toko-toko dari baju yang kekinian atau dari baju yang lagi hits, teman-teman. Ini adalah produk-produk terup banget di TikTok ataupun di Shopee. Jadi aku kayak udah cari survei-surveinya gitu. Jadi yang lagi hits dan kekinian itu adalah kemeja yang seperti ini dan loose pen seperti itu.
Oke teman-teman, itu dia rekomendasi toko dari aku. Semoga rekomendasi yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua yang bergabung dengan Shopee Affiliate. Semoga komisi kalian cepet naik, oke? Okay? Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye!